Potongan video Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang dinarasikan ingin merubah Pancasila viral di media sosial. Terkait hal tersebut, Kominfo turut merilis penjelasan bahwa apa yang ada dalam video pendek tersebut tidak benar alias hoax. Kominfo memastikan narasi yang ada dalam video tersebut hanya potongan pernyataan tidak lengkap yang menimbulkan makna berbeda. Dalam video berdurasi 18 detik yang viral di Twitter, ada pernyataan Megawati yang mengatakan bahwa Pancasila harus dirombak. Kominfo memastikan video pidato Megawati pada acara PDI Perjuangan tersebut hasil potongan dari pernyataan asli Megawati. Dalam video yang diunggah itu tidak menayangkan pernyataan Megawati secara keseluruhan sehingga menimbulkan makna yang berbeda. Megawati sebenarnya mengingatkan kemerdekaan tidak mudah didapat sehingga jangan menyia-nyiakan kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan termasuk jangan mencoba-coba merombak Pancasila. Video potongan pernyataan Megawati sebelumnya viral di Twitter dan menuai banyak komentar. Banyak yang menelan mentah pernyataan dari Megawati, namun ada pula yang menjelaskan bahwa narasi tersebut tidaklah benar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!